Nak pernah cerita kisah tentang sahabat Nabi yang dia pergi perang, lepas tu dia sejuk, dia mimpi, lepas tu dia semayang jadi imam tanpa dia mandi wajib. Ingat cerita Ana? Dia ni lah. Dia ni lah. Kan? Ada satu perang, namanya Perang Zatu Salasil. Cerita perang lah. Jadi bila dia pergi perang, lepas tu balik, dah habis perang balik. Bila balik, berehat. R&R lah ni, rawat dan rehat. Duk rawat dan rehat. Malam tu dia tidur je mimpi. Yalah, lama pergi perang, lama tak jumpa bini berkali lah kot. Mimpi mewajibkan mandi. Bila mewajibkan mandi, pagi tu nak semayang subuh, orang tahu dia tak mandi wajib. Orang tahu semua. Bila tahu dia tak mandi wajib, dia pergi depan-depan tu jadi imam. Padahal dia tak mandi wajib. Sejuk sangat, dia tayamum je hari tu. Dia tayamum muka tangan, dia pergi semayang. Jadi imam. Sahabat Nabi kat belakang ni semayang. Sah kedok ni. Sah kedok ni, tak mandi wajib ni. Fikir kan? Lepas tu balik ke Madinah, pergi jumpa Nabi, cerita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Amru. Nabi kata, "Ya Amru, salaita bi ashabik wa anta junub." Wahai Amru, kamu semayang jadi imam dalam keadaan kamu berjunub. Nabi cakap ke dia. Dia pun sebab orang pandai bercakap kan. Dia pandai cakap tu Rasulullah, sejuk sangat. Oh tu, dia punya goreng tu. Dia sejuk Rasulullah. Izaq tasaltu halaktu. Kalau aku mandi, aku akan binasa, kata dia. Kalau aku mandi, aku kena penyakit lah. Macam itulah kot bahasa dia kan. Takil laqad sami'tu qaulallah azza wa jalla. Aku pernah dengar Allah Ta'ala berfirman dalam Quran. La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Tengok dia ujar dia. Nabi Muhammad bila dengar dalam hadis tersebut, fadhahikan nabi walam yakul syai'an. Nabi ketawa, Nabi tak kata apa-apa. Orang pun terus buat hukum. Ulama fiqh baca hadis tu, buat hukum. Kita kalau imam tak mandi wajib, tayamum, semayang jemaah tu sah. Jasa dia lah. Ujar dia dengan Nabi SAW. Maksudnya, kita boleh nampak tak dia tu cerdik macam mana? Nampak eh? Dia ni memang orang hebat lah. Orang nama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu.